Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, ini kita akan mencoba ya, mentes tanah dengan menggunakan listrik ya. Yang ini tadi yang ada merek tanah apa, Kis? Yang ada pupuknya yang di bawah pohon ini yang alami. Ini tanah ini memakai kompos ya. Yang ini yang tanah biasa ya, tanpa pupuk kompos. Masukkan air dulu, Kis, basahin. Pakai air aqua aja. Ini gelas. Nah, untuk mencoba kita pakai air aqua ya kawan-kawan ya, biar netral pH-nya. Basahkan semua. Ini penuhkan biar basah. Lihat kawan-kawan ya, ini yang memakai kompos ya, memakai pupuk kambing ya, koi kambing. Ini cepat meresap ya. Sedangkan ini tanah biasa, sangat lama ya. Ini contohnya. Di agar cepat kita bantu gini ya kan ya. Coba kita buang aja biar cepat. Buang aja airnya. Nah, seperti ini ya. Ambil dulu air satu gelas ini air ini aqua. Kita lihat ya, begini ya cara periksa kandungan tanah kita itu bagus atau tidak ya kan ya. Taruh sini. Nah, kita coba colok dulu ini, kita pembuktian dulu ya untuk colok ke air aqua tadi ya. Nah, tidak hidup ya kan ya lampunya. Sini kita biar lebih jelas. Nah, nggak hidup ya. Oke, coba colok yang di tanah biasa. Nah, nggak hidup juga ya kawan-kawan ya. Coba di situ yang memakai kohe. Nah, lihat ya kawan-kawan ya, ini menandakan tanah kita subur nih ya. Atau kurang yakin lagi, kita coba lagi kawan-kawan untuk dites di sebelahnya. Nah, itu tanah biasa ya, tanah yang biasa memakai urea, NPK dan sejenisnya ya kawan-kawan ya. Pokoknya kimia seperti ini menandakan tidak subur ya. Atau coba kita tes ke air. Nah, nggak hidup ya. Coba kita colok ke sana, ke tempat yang memakai kohe tuh ya. Ini memakai kohe ya kawan-kawan ya. Nah, bisa dilihat ya, ini langsung ke listrik. Oke ya kawan-kawan ya, terbukti ya bahwa tanahnya mengandung humus ya, bagus. Bener. Ya. Ampun. Oke ya kawan-kawan ya, cabut lagi listriknya biar nggak kestrum. Ini menandakan kaya akan unsur hara ya, makro maupun mikro, sedangkan ini miskin ya, tidak ada vitaminnya sama sekali. Sedangkan kita colok ke air tadi tidak menyala ya lampunya. Oke kawan-kawan ya, semoga ini menjadi referensi untuk tanaman durian kawan-kawan semua ya. Sampai di sini cara buatnya seperti ini kawan-kawan ya. Saya sudah pernah, nanti akan saya posting ya. Ini untuk colok ke tanah, sedangkan yang ini untuk listrik, ini lampu. Ya. Oke ya kawan-kawan ya. Sampai di sini.